ngopi di backstage ya kan. Tadi udah ngeliat ke, aduh sebelumnya tuh Ray ya, lu lihat kan si siapa namanya Ajis Geluduk curhat episode sebelumnya. Iya di Merak ya kan, kasihan ya, aduh kasihan mereka di kapal loading ya kan. Jadi emang sistemnya katanya kapalnya merapat dulu ngambil mereka untuk set di sana, terus karena nggak bisa stay di dock, di pelabuhannya dia ke tengah tuh. Iya, jadi ngantri menteri kan. Iya. Ujung menteri balik lagi dulu tunggu kapal yang lain sandar, jadi mereka di tengah. Akhirnya mereka curhat tuh berdua. Iya. Nah, yang kalau belum tahu curhatan mereka coba deh. Itu kasihan ada yang satu diomelin sama bosnya. Iya. Pas saya mau ngomong itu. Si Ajis Geluduk lagi domelin. Iya. Gua enggak tahu dia habis itu dia ngelucu tapi enggak nyambung. Iya, nyambung lucuannya. Aduh. Nah, untuk episode sekarang kita ngebahas apa nih? Nah, sekarang kita dapat lagi men, alhamdulillah. Ih, mantap banget ya udah mulai, ya Allah. Kita semoga terus ya. Dapatnya ke Bogor. Yes. Bogor. Jadi kliennya tuh apa namanya? Pilih-pilih unit ya. Apartemen. Adikarya tuh. Ya kan, terus kita dapat kebagian lagi produksi. Dan di situ nanti ada tim kita rencananya itu besok bukan besok, hari ini ya. Anak-anak berangkat hari ini tuh mau nanti pada saat sesi pemasangan LED akan ada yang ngajarin tuh. Nah, ini juga menjawab dari komennya teman-teman yang di episode sebelumnya. Ya, betul, ya. Jadi ada komen tuh yang minta tutorial LED dong gitu. Iya, cara pemasangan. Cara pemasangan LED. Nah, tapi teman-teman jangan lupa nih ya kan untuk subscribe ya kan, like, comment, share ya kan. Link channel kita nih ya kan. Betul. Dan gara-gara kemarin tuh ya kan offline-nya kemarin ya yes. kan kita udah pasang-pasang lah. Gua modalin Ajis pakai Mercy. Sekarang Ajis duduk lagi kan? Ajis duduk sama Rom Sky lagi ya. Lagi mereka aja berangkat. Ani sama Indra pokoknya bagian di sini aja. Di sini ya kan. Ngurusin bayar. Siapa yang bayar? Jadi kemarin itu semenjak setelah event di Merak Botski kasih Ajis Geluduk sama Rom Sky Mercy. Bawa gitu. pakai Mercy jadi orang susah ya kan. Ada berapa truk tuh kita berangkat. Yes, benar. Lagi juga kan kayak mereka liburan. Udah lama mereka terlalu lama di work from home. Ya kan? Ngapain ya? Penasaran seperti apa? Kita lihat ya tutorialnya untuk pemasangan LED. Ajis Geluduk Rom Sky berangkat. Ajar. Gas op. Oke, gas mau kita baik kembali lagi ya. Oke. Itu ngopi backstage. Aduh, dalam perjalanan ini ya tadi sangat macet banget. Iya. Guys, kita mau event di Bogor hari ini di Meja Cafe. Nah, kita mau prepare sekarang persiapan hari ini. Mulai naikin barang-barang berat. Bukan alat berat sih. Cuman yang alat-alatnya aja yang agak berat. Kayak lu berat nih. Ya enggak. Nih kita ntar kita lihat proses loadingnya nanti malam sampai besoknya event ya. Nanti kita interview seru nih, bakalan seru malam ini dan besok nih guys. Mau. Sekarang kita sharing-sharing aja yang di atas yang mau persiapan bagaimana. Oh, oke. Okay. Iya, mari kita lihat prepare dulu. Menuju ke ruangan kita guys. Oke. Okay. Oke okay, guys, let's go. Go. Pas sekali guys, di kantor kita itu sangat rintangannya seperti tangga berliku-liku di depan kita yang saat ini guys di COVID pandemi ini. Kayak rezeki kita berliku-liku gitu. Ini lagi prepare, ini ngomongin habis itu guys, satu lagi ada Mbak Indah. Ini Om Pemuda Budi ya. Lanjut guys. Guys mau. Ini ada Om Opi nih, spesialis IT. Tahu IT? Itu kayak liku-liku di laptop gitu lah guys. Rumah. Nih namanya Om David. Asli. Mana bang? Manado ya? Manado Makassar? Sudah halal. Benar lagi. Pokoknya kita dalam event ini yang banyak lah pokoknya. Yang banyak lah, banyak yang terhitung. Yeah. Pokoknya bikin seru-seru aja. Kita happy ya, happy ya. Oke, terus kita jalan dulu sekarang karena ditungguin di Bogor. Perlu ditungguin di Bogor. Pokoknya mau di loading malam ya. Oke.
guys, kita berangkat dulu menuju ke Bogor ya kan. Bogor, kita mau siap, udah siap semuanya, kita mau jalan sekarang. Oke, okay, let's go. Oke, okay, let's go. Jadi lo harus terus pikirin kekuatan bobot tanggung dudukan lo ini, karena ini berat ya. Kedua, yang lo harus perhatiin di dalam sini, ini kita taruh ada yang orang bilang ambalan ya, ambalan kadang-kadang dibilang hulu, apapun terserah, karena setiap orang beda-beda. Nah kira-kira kayak gini deh, ya? Kita pakai 4x4 ya, 4x4. Ini untuk menjamin bahwa LED lo lurus, karena kadang-kadang suka lantai atau apapun kan suka ada yang nggak rata, jadi lo bikin rata pakai ini. Gitu. Ada yang pabrikan juga. Ada yang pabrik, ada yang bawaan ya, ada yang custom ya. Iya.
ini obalannya. Kita bawa berapa meter? Tadi gua bilang kita pakai yang 4 meter. 4 meter. 4 meter. Yang ini menjamin ininya berdiri rata. Nah, kalau udah rata, ya mungkin nanti antar panel nggak akan jalan. Oke. Ini kita lagi masang, ada beberapa yang udah kepasang. Oke. Kira-kira bentuknya seperti ini belakangnya. Nah, untuk model LED beda merek, beda tipe, belakangnya beda-beda. Nah, oke. Okay. Kali ini kita pakai yang P3 ya. Ukuran-ukuran pixel ya. Ukuran pixel itu beda-beda. Ada yang P2, P3, P4, P5, P7, P10. Itu kita kalau ngomong gampangnya adalah pixelnya dari biasanya kalau ngomong gampang ya, dari P3 itu dari ukuran 3 meter ya. 3 meteran baru bagus lah ya. Tuh, jadi semakin pixelnya semakin kecil, berarti semakin dekat udah jelas. Kalau lo lihat di untuk di outdoor yang gede-gede itu nggak butuh yang pixel seperti ini. Jadi lo bisa pakai P10, P7, gitu. Tapi kalau P20, nah ini P39 biasa untuk event biasanya ini. Oke, selain ukuran pixel ada dua macam penggunaan LED, ada yang indoor, ada yang outdoor. Kebetulan kalau punya S custom outdoor ya. Outdoor indoor, jadi dia bisa dipakai di outdoor, hujanan nggak apa-apa, bisa dipakai di indoor, jadi lebih aman. Ada yang P39 indoor doang, jadi lo nggak bisa pakai di luar. Kalau ini aman, kalau mau hujan aman. Sekarang kita liatin cara masangnya. Kita sambungin setiap panel. Kita rencana ini memasang 2x3, berarti 3 meter panjang, 2 meter ke atas. Setelah kepasang semua, kita pasang bracket-bracketnya ini untuk nahan semua LED-nya supaya nggak goyang. Ini orang bisa bilang bracket, bisa bilang steady, bisa bilang konstruksi, terserah lo mau pakai bahasa yang mana. Ada yang custom, ada yang pabrikan. Ini kebetulan kita pakai custom. Sekarang kita jelasin gimana cara nyambungin semua ini, kabelnya kabel apa aja, kabelnya untuk kita bisa tampilin gambar. Oke, pertama jelasin dong, ini kabel apa Kur? Oke, ini kabel power jumper untuk ngubungin antar panel LED atau panel kabinet. Yang ini untuk jumper data, kabel data ini antar LED. Untuk narik ke sending card, ini kabel data yang panjang. Ini jadi kabel power dari power panel ke LED. Nah, kira-kira gitu. Oke, kita lihat cara nyambunginnya gimana. Untuk input pertama nanti pakai kita yang panjang. Untuk input menjadi output masuk. Kita kembali lagi ya, ngopi backstage ya. Iya. Untuk malam ini kita mungkin bongkaran ya guys. Ini semua teman-teman lagi loading out barang-barang abis event.
kita lagi bongkaran closing ke tempat production masing-masing, guys. Yeah. Closing apa? Grand breaking, ground breaking, guys. Pilih unit ya. Alhamdulillah, guys. Gas op, eventnya lancar, nggak ada masalah yang besar. Alhamdulillah lancar. Dari LED, LED, ada TV plasma, ada AC. Ya, semua dari pemasangan semua on schedule, sampai selesai juga on schedule. Terutama kita schedule nih protokol kesehatan, guys. Mengik. Gantian. Oh iya, guys. Ya, semuanya alhamdulillah lancar. Enggak ada kendala besar sama sekali. Semuanya tim kerjasama yang bagus, dari klien sampai ke IO sampai ke teman-teman fan kru juga, vendor top. Pokoknya kita ya, guys, selalu semangat, selalu optimis dalam pekerjaan yang produktif. Oke, guys, kita sampai ketemu lagi ya. Oh iya, gas mob, kita sekarang event ini support bareng di Triple S. Selama event sama loading, event sekarang unloading semua pakai protokol. Itu wajib dari pihak venue juga protokol selalu dipakai ya. Yes. Kacamata ini, bos. Kacamata apa nih? Kacamata aluminium. Oke. Penjaga COVID. Oke, gas mob. Event hari ini sukses. Sukses, aman, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita kembali lagi ngopi di backstage. Kembali lagi ngopi di backstage. Oke, guys. Dadah. Jangan lupa like, subscribe.